Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau bikin rujak manis ya, Bunda. Rujak manis ini enak banget. Bumbunya ini tahan satu minggu meskipun nggak dipanasin. Kita coba ya. Mantap. Untuk bumbu dan bahan-bahannya ikuti saya ya, dan jangan lupa like, komen, dan yang diperlukan untuk membuat rujak buah manis antara lain jambu, air ya, bengkuang, nanas, mangga muda, timun, mie pisang batu atau pisang klutuk. Kalau ada belimbing atau jambu biji ya enggak apa-apa Bunda, dipakai aja. Untuk yang diulek ini gula merah atau gula Jawa 200 gram, terasi bakar ya, ini asam, garam, cabenya kalau suka pedes ya ditambahin, terus dikasih bawang putih goreng. Ini kacangnya 75 gram saya goreng ya. Dikasih petis ya. Biar mantep dikasih petis udang segini. Kalau nggak suka ya bisa di skip. Biar tambah mantep. Terus ini diulek. Nanasnya juga nanti diulek ya, biar enak. Untuk tipe pemilihan kacang, pilih kacang yang lokal ya. Ini kacangnya, ini kacang lokal. Meskipun nggak pakai mete, enak ini nanti. Udah ya, diulek ya. Nggak usah pakai air Bunda, air nanasnya aja. Ini bumbu ini seminggu masih enak ini. Kalau kurang berair ya ditambahin lagi. Kacangnya belakangan ya, nggak usah halus-halus kacangnya, biar ada krenyes-krenyes gitu. Nggak usah halus-halus ya, biar ada sensasi rasa kacang krenyes-krenyes gitu loh. Tinggal dipotong-potong ya buahnya.
Tinggal di Plating, Mam. Ini enak banget. Coba ya. Mantap sekali. Benar-benar enak.